So, assalamualaikum guys. Welcome back to Reaction Channel Hasif Mecca. Dan kali ini kita bawakan kepada anda lagu-lagu reaction lah. Alright, so kena faham lah reaction dengan penterjemahan sangat berbeza. Dan kali ini kita nak pergi kepada reaction isu viral. Alright, isu viral, kalau kau pun tahulah kan, pasal kes adik Bella kita. Adik Bella ni adalah OKU. Dia OKU. Dan juga disebabkan kes dia tu kena dera dengan Siti Bainon. Aduh, nama pun aku dah tak minat lah dengar Siti Bainon ni. Masya Allah, benda sangat dah viral tau tak, sampai ada 10 peguam kan. Lepas tu peguam pun macam yelah, ada lantunan, melantun di social media. So dia hanyalah sebagai wakil saja. Kalau aku akan terang lagi nyata, kenapa aku nak wakilkan orang yang kata apa salah, sebab benda ni diceritakan oleh kawan baik Siti Bainon juga kan. Sebabkan hari tu Siti Bainon dimasukkan ke hospital sebabkan COVID, dan dia datanglah pantau. Tapi apa yang pastinya, sebelum sebulan sebelum tu adik Bella ni okey je, sihat walafiat, comel aku tengok gambar ni. Tapi bila dah lama duduk dengan Siti Bainon ni melecur benanah badan dia. Aku tak faham. Sekarang ni kan, macam aku ada pun ada anak, aku pun risau nak hantar ke pengasuh-pengasuh. Walaupun bukan semua pengasuh yang macam tu, tapi segelintir yang kita tak kenal, kita tak tahu ni, dia jadi sampai macam ni lah. Kenapa eh? Aku pun tak faham lah. Dan peguam juga, aku pun tak faham macam mana. Macam mana kau, aku tahu kan, macam mana kau boleh macam, you know, benda ni dah macam viral, dah benda macam macam sensitif lah kan, pasal penderaan rogol ke apa ke. Macam mana kau boleh terlintas ingin mewakilkan diri kau? Itu pun aku tak faham juga kan. Selalu aku tengok filem je kan, aku tak faham sangat pasal berkenaan dengan peguam-peguam bela ni kan. Tapi apa benda yang aku terbaca tadi tu, dia kata air panas kan, kena simbah dengan air panas. Kau bayangkan peguam tu boleh buat statement air panas yang mendidih tu bagaimana? Panas tu macam mana sebenarnya panas tu? Sampai macam tu sekali kau calculate. Kalau kau simbah kau dengan air panas, mau mendinding muka kau? Macam tu lah maksud aku. Kalau dah kata panas sampai meluka-luka, bengkak-bengkak adik Bella ni, macam mana? Dia nasib baik dia OKU, dia tak pandai nak bercakap kan apa semua. Tapi dari segi badan dia, kita dah tahulah, dia kena dera lah. So dah terang lagi nyata satu Malaysia memang kecoh, sampai TMJ dengan isteri pun nak masuk campur juga. Ya memang kena. Dia ada seorang lagi dekat Negeri Sembilan pun berlaku juga pasal kes pengasuh bunuh anak dia. Ada kat TikTok aku ada buat, tapi aku lupa nama siapa. Tapi pasal Bella ni memang selalu bermain di Twitter lah. Siti Bainon ni kononnya orang politik. Aku tak kisahlah kau politik macam mana pun kan. Tapi kalau dah buat salah tu kan. Tapi kita dengar apa kata Kalu Lito. Aku nak dengar sebenarnya apa Kalu Lito cakap kan. Tapi memang aku tak boleh terima dengan Hi, what's up everybody? It's your boy Kalu Lito, kid from Borneo. We finally get an update from Bella. So I made a video about 9 months ago tentang Bella and I asked for update. It took 9 months for me to get an update from this. And finally now mereka sedang naik mahkamah untuk soal siasat and shit. Now I know, saya tahu saya tidak hak untuk menentukan apa-apa. Tapi I do know that I have the right to have my opinion out. And I know that they are doing their job right now untuk soal siasat mengikut undang-undang kita. But god damn, 9 lawyers untuk selamatkan diri. And yeah, I am so 100% a justice for Bella's side. Because man, kita nampak sendiri keadaan Bella masa itu man. Now I can't speak about this yet because keputusan belum ada lagi. But all we can do now is wait for what's next and pray for Bella's best. But in my opinion as a rakyat yang follow up pasal kes ni, ini adalah pendapat saya. So, salah satu tanggung jawab seorang pengasuh adalah untuk menjaga kanak-kanak dan pastikan mereka dalam keadaan yang baik, right? Tapi as we can see Bella masa itu dalam keadaan macam mana? And that's already a point. Also, kalau betul dia tidak bersalah dalam hal ni, kenapa dia takut untuk repot luka-luka yang ada pada badan Bella pada betul masa itu? Betul. That is also a point, right? But man, we're gonna have to leave it to the judge for now. As it is, yang sekarang dorang tengah buat kerja dorang. 9 months for this. 9 months, 9 bulan just for this. Damn. Hopefully we get the answer to all of this. And justice if needed.
But as if for now, this is all I got. Kita pun tak boleh buat apa-apa. We're gonna have to let them do their job first and see what it takes from there. Guys, keep me up to date with this. Kalau ada apa-apa, just let me know. But yeah, that is it for now. It's your boy Carolito, keep from Borneo, and I will see you guys in my next upload. Alright. Alright. So kalau Lito cakap ni, it's true lah kan? Kenapa dia tak buat laporan? Kenapa dia tidak membuat laporan? Dan dia menghalang kawan-kawan dia untuk datang dia menziarah, nak tengok anak-anak. Kata apa, anak-anak syurga ini. Tapi disebabkan masuk COVID itulah, Allah dah bagi dah, kata apa, buka. Mungkin inilah kuasa. Aku tak faham kenapa ada manusia macam ni, guys. Kenapa tu? Kan sepatutnya, kan, kita sesama manusia, kau dera dia bagi makan cili padi, apa, lempar dengan, mandikan dengan air, air panas, apa benda tu. Kau boleh tengok, kau research lah pasal Bella ni, eh, sebelum dia masuk, macam mana keadaan muka dia, dengan rambut tersusun apa semua, dengan badan okey putih. Yang ni aku tengok gelak lebam-lebam. Apa sebenarnya? Kalau kau tak suka, kau jangan ambil, kan. Ni macam mana jadinya? Aku tak tahulah dia pengasuh ke ataupun apa ke, tapi ini memang sangat kejam lah. Lepas tu kau boleh pasang 9 lawyer, eh, bakal kalau itu 9 lawyer. Aku tak faham, benda terang lagi nyata, tapi kena ikut proses, proses yang kena menunggu lama. Itulah dia politik, kan, duit banyak, kan. Yang peguam hanya nak makan duit je, kita faham. Tapi terang lagi nyata dah, kalau aku jadi pegawai, aku takkan backup dia dah. Serius je aku. That's why, alright, that's why ramai yang cakap lah, jadi peguam ni ibarat satu kaki ke neraka. Itu bukan aku cakap, memang ramai dah bercakap. So guys, stay tune. Assalamualaikum. Itu saja yang aku boleh dapat. Kau boleh cari dekat Twitter ke, dekat mana-mana, Facebook ke, bukan Angan Bella. Ingat, eh, kita sesama manusia, kita buatlah baik sesama manusia. Begitu juga dengan haiwan, insyaAllah. Assalamualaikum.